Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min dhulmatil adami binuril ijad waj'alaha dalilan ala wahdaniyatihi li dhabil basair ila yaumil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin wa fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, as'adakumullah fid dunya wal akhirah, wa bil khusus hadrat imamina wa khatibina sahibil fadila al mukarram al ustad Harun al Rashid MA. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Huda, jamaah salat Idul Fitri 1445 Hijriah yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat, atas segala karunia dan anugerahnya yang telah Allah hadirkan, Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kekuatan. Dan yang paling utama adalah niat untuk hadir bersama dalam rangka menunaikan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Maka mudah-mudahan dengan nikmat ini, dengan anugerah ini menjadikan kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita curahkan keribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ilustrasi yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilustrasi yang menggambarkan begitu cakapnya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Laisa syadid bisur'ah, walakin asyadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang super bukanlah orang yang dapat menjatuhkan lawannya dengan sekali hentakan. Akan tetapi kata Rasulullah, "Walakin asyadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan amarah ketika dia sedang marah. Inilah yang kita kerjakan sebulan lalu selama Ramadan. Maka mudah-mudahan dengan nikmat kita diberikan kesempatan hadir di bulan Ramadan, mengisi kegiatan Ramadan, menjadikan kita menjadi manusia yang paripurna. Amin ya rabbal alamin. Baik, sesuai dengan tugas saya di sini sebagai muqassimul awqat atau pembawa acara, maka izinkan akan saya bacakan acara demi acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Susunan mata acara dalam rangka surat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dan sekaligus laporan kegiatan Ramadan, termasuk diantaranya ada ziswab, yang ketiga salat Idul Fitri, kemudian dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri,
dan yang keempat ramah tamah. Baik, berharap ridho, maunah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang indah ini, mari kita bersama hadiah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bijabatil qabul wa tamamil mas'ul ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyar hadirin wal hadirat, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Acara berikutnya adalah sambutan dan sekaligus laporan kegiatan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Nurul Huda yang terhormat Bapak Haji Kiryasa. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Mau di sini? Oh ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari yang penuh kedamaian ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Salawat serta salam senantiasa tercurah ke hadirat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas pengorbanan dan perjuangannya lah kita diberi jalan terang dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan garis yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih dan tahmid sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah melaksanakan ibadah saum Ramadan selama satu bulan penuh. Bulan Ramadan memang laksana tamu agung yang penuh berkah dan ampunan. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Pada kesempatan ini kami atas nama pengurus DKM Masjid Nurul Huda akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan di masjid yang kita cintai ini. Sebelum bulan Ramadan, DKM Masjid Nurul Huda melaksanakan kegiatan Tarhib Ramadan yang diikuti oleh siswa-siswa dari TPQ, Bimbingan Belajar dan Tahfiz Al-Quran di Masjid Nurul Huda. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangkitkan suasana menjelang bulan Ramadan. Kegiatan ini merupakan salah satu trademark dari Masjid Nurul Huda, karena menurut informasinya ini kita adalah salah satu pendahulu ya yang melaksanakan kegiatan Tarhib Ramadan. Selanjutnya, selama bulan Ramadan, DKM Masjid Nurul Huda juga telah melaksanakan kegiatan rutin bersama seperti sholat taraweh, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, serta sholat qiyamul lail di 10 hari akhir bulan Ramadan, dilanjutkan dengan makan sahur bersama. Selain itu juga, Masjid Nurul Huda melaksanakan acara santunan yatim piatu dan duafa yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 April yang lalu, di mana kita berbagi dengan memberikan santunan berupa uang kepada saudara kita sebanyak 35 orang kaum duafa dan 60 orang anak yatim piatu. Alhamdulillah, kegiatan ini dibantu oleh ibu-ibu pengurus santunan yatim piatu dan duafa di Masjid Nurul Huda. Sementara dana yang digunakan adalah berasal dari sumbangan para donatur jemaah Masjid Nurul Huda. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya dan supportnya untuk acara ini.
Dalam hal penerimaan zakat fitrah, panitia mencatat jamaah yang menitipkan zakat infak sedekahnya sebagai berikut. Total dana yang terkumpul sampai semalam pukul 20.00 berjumlah Rp82.995.000. Alhamdulillah, saya pikir ini adalah salah satu rekor tertinggi yang bisa yang kami terima di Masjid Nurul Huda untuk penyaluran zakat infak sedekah. Dengan rincian adalah zakat fitrah berupa uang sebesar Rp26.980.000 dan beras sebanyak 440 liter. Zakat mal berjumlah Rp41.000.000, fidyah sebesar Rp4.420.000, serta infak sedekah sebesar Rp10.995.000. Alhamdulillah, penyaluran sudah kami lakukan kepada para mustahik yang berhak menerima sesuai dengan kriterianya, sebanyak 383 mustahik dalam bentuk uang tunai dan 110 mustahik dalam bentuk beras. Semalam sudah kami selesaikan semua. Para mustahik berdomisili di sekitar Masjid Nurul Huda. Dan yang terakhir, kami juga masih membuka kesempatan kepada para jamaah untuk dapat bersedekah untuk keperluan biaya operasional Masjid Nurul Huda yang kita cintai ini, serta juga untuk mewakafkan sebagian hartanya guna keperluan pembangunan Masjid Nurul Huda yang sudah di awal Ramadan kami sampaikan bahwa kita memiliki rencana untuk melakukan pembelian 3 aset tambahan kapasitas 2 PK. Alhamdulillah sudah terlaksana, sudah kita pasang. Kemudian juga kita ada rencana untuk pemasangan kanopi di atas tangga ram sisi kiri masjid dengan anggaran sebesar Rp42.000.000 dan pengocoran dak di atas balkon masjid di depan sana dengan anggaran sebesar Rp150.000.000. Insya Allah pengerjaan pemasangan kanopi dan pengocoran dak akan kami laksanakan pada saat dana yang dibutuhkan sudah terkumpul nanti. Atas nama DKM Masjid Nurul Huda, kami ucapkan terima kasih tak terhingga. Semoga bantuan dan partisipasi para jamaah Masjid Nurul Huda dalam memberikan zakat, infak, sedekah serta wakafnya tercatat sebagai amal soleh dan Allah akan mencatat sebagai amal baik sebagai ahsanul amala. Kepada segenap pengurus DKM dan panitia Ramadan, kami ucapkan terima kasih atas segala amal serta bantuannya dalam mensukseskan kegiatan Ramadan 1445 Hijriah. Akhirnya, di hari yang fitri ini, kami atas nama seluruh DKM Masjid Nurul Huda menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan sempurnaan dalam memberikan pelayanan terhadap seluruh jamaah di Masjid Nurul Huda. Taqabbalallahu minna wa minkum siyama wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini, serta senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita sekalian dalam bersama-sama membangun Masjid Nurul Huda yang lebih baik lagi ke depannya. Yang terakhir, Imam Sholat Idul Fitri dan Khotib hari ini adalah Ustadz Harun Al-Rasyid, MA. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita bersama. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak Haji, Ketua DKM Nurul Huda, doakan mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya salat Idul Fitri, sedikit himbauan. Alhamdulillah hari ini ada donasi untuk pembangunan Masjid Nurul Huda dari hamba Allah yang ditujukan untuk almarhumah Ibu Hajah Siti Rusdi binti Haji Rahmatullah sebesar Rp200.000. Alhamdulillah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua DKM, kami selalu membuka donasi untuk wakaf pembangunan yang dimana diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan fisik Masjid Nurul Huda. Insya Allah menjadi sedekah jariah daripada jamaah semuanya. Baik, selanjutnya sebelum sholat Idul Fitri, sedikit mengingatkan karena ini acaranya setahun sekali, bahwa dalam sholat Idul Fitri itu terdiri dari beberapa takbir.
Rokat yang pertama 7 takbir sehingga digabung dengan takbiratul ihram jadi 8 takbir. Allahu Akbar. Niat takbirnya surat apa? Takbiratul ihram yang pertama, kemudian nanti 7 takbir rokat pertama. Setiap takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nanti rokat yang kedua sebanyak 5 takbir akan dikomandoi oleh imam kita. Selanjutnya insyaallah nanti bulan depan kita akan mengadakan halal bihalal, maka kami mengundang mumpung semuanya di sini semua, kami mengundang kepada jamaah Masjid Nurul Huda dan warga komplek Depo Cipte Selatan untuk dapat hadir pada acara halal bihalal. Undangan insyaallah akan menyusul bulan depan Mei insyaallah. Berikutnya mohon keikhlasannya hadiah Al-Fatihah untuk para almarhum almarhumah pengurus Masjid Nurul Huda yang sudah mendahului kita, termasuk untuk para orang tua kita. Yang kedua, kita khususkan untuk DKM Nurul Huda yang sekarang masih aktif. Mohon Bapak Ibu doakan kami DKM Nurul Huda selalu amanah untuk menyampaikan donasi ataupun sumbangan dari jamaah semuanya. Yang ketiga, dikhususkan untuk para donatur, para dermawan yang senantiasa ikut andil, senang sekali membangun Masjid Nurul Huda, bahwa masjid ini punya semuanya, alhamdulillah. Dan yang keempat, dikhususkan untuk semua yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, Allah berikan kita kesehatan, sehat jasmani ruhani. Bijabatil qabul wa tamamil aslal hadin ya al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya ini ada saudara kita dari Kashmir, India, Pakistan ya. Ustaz Haidar Ali memohon bantuannya kepada jamaah Bapak Ibu yang ada sedikit rezekinya untuk pembelian Al-Qur'an mushaf Braille. Ini ditujukan untuk para anak yatim piatu di Kashmir. Di bawah sudah ada posnya. Maka setelah ini Bapak Ibu yang minat ataupun hendak ingin menyumbangkan rezekinya untuk pembelian Al-Qur'an Braille, silakan bisa infaknya di bawah. Baik, jamaah rahimakumullah yang bertugas pada pagi hari ini sebagai imam dan khatib Al-Ustadz Harun Ar-Rasyid MA dengan tema berharap rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Catat, berharap rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat Id jangan dulu bubar ya, kita dengarkan khutbahnya sebagai kesempurnaan salat Id kita. Nah, nanti setelah salat khutbah Id selesai, nanti mulai dari arah utara kita ada ramah tamah ya, sunnah Rasul kita ramah tamah salam-salaman ya lebaran. Baik, dari kami DKM Nurul Huda mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ada satu makalah ulama, idza atamal mar'u badana qasu, saat seseorang merasa paling sempurna maka muncullah banyak kekurangan. Kami berusaha memberikan yang terbaik kepada jamaah semuanya, apalah daya kami juga manusia biasa. Maka mudah-mudahan persembahan kami di DKM Nurul Huda kepada jamaah bisa memberikan kepuasan, bisa memberikan kesan yang lebih baik. Ila liqa ya. Oh, nanti pas setelah sholat Id monggo nanti kotaknya dijalankan ya, Bapak-bapak ya, dari arah utara. Setelah sholat Id nanti sambil kita mendengarkan khotib berkhutbah, kita jalankan kotaknya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alallahu lana wa iyyakum minal a'idina wal faizina wal maqbulin. Ila liqa wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertindak sebagai muraqi akhir al-kiram Al-Ustadz Ahmad Zamzuri. Monggo. Sallu sunnatan ya'ila fitri
Stakemu tadi lu luruskan dan rapatkan safnya. Stakemu tadi lu luruskan dan rapatkan saf. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru وَكِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وجعلنا سراجا وهاجا. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل هجاب من سحاب الجهل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang sangat pantas yang harus senantiasa terucapkan dari lisan kita selaku hamba Allah melainkan untaian puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak kenikmatan, rahmat, cinta yang sudah Allah titipkan kepada kita dalam kehidupan ini. Bukankah di hari yang mulia ini kita mendengarkan suara takbir menggema sama-sama membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara kenikmatan yang sangat luar biasa itu adalah ketika Allah memilih kita di antara hamba-Nya yang memiliki waktu, yang memiliki kesehatan, yang memiliki umur, yang memiliki rezeki, yang semuanya itu bisa kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fatir Allah menjelaskan wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihah. Kata Allah bahwa tidak sedikit di antara manusia yang sudah meninggal dunia, yang sudah berada dalam kehidupan akhirat, kata Allah, tidak sedikit di antara mereka menangis, meminta, memohon kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa kembali ke dunia lagi, walaupun hanya satu saat, walaupun hanya satu detik saja, ya Allah, izinkan ya Allah. Dan mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, jika engkau mengizinkan kami kembali ke dunia, niscaya kami akan pergunakan waktu yang sedikit itu untuk beribadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah permohonan manusia hamba Allah yang sudah meninggalkan kehidupan dunia ini. Akan tetapi alhamdulillah, kita saat ini dipilih Allah di antara hamba-Nya yang memiliki waktu dan kesehatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selaku khatib dalam kesempatan ini kembali mengingatkan kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal terbaik untuk menuju kehidupan akhirat itu, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal terbaik itu adalah tentang nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita manusia sudah pasti ingin mendapatkan rahmat Allah dan ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dan ini senantiasa kita doakan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan hasanah bagi kami dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga dalam kehidupan akhirat, ya Allah, berikan hasanah ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tanya kepada diri kita, sudahkah kita melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kita untuk kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan bocoran di dalam Al-Qur'an. Fadkhuli fi ibadi
wadakhulil jannati. Hambaku yang ingin masuk ke dalam surgaku, hambaku yang ingin mendapatkan rahmatku, kata Allah, fadakhuli fi ibadi, masuklah dulu kepada golongan yang benar-benar menjadi hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya? Sudahkah kita menjadikan ibadah itu sebagai prioritas utama kita dalam kehidupan ini? Alhamdulillah, kita hari ini adalah hari yang berbahagia. Artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja minad dunubi kayyaumi waladathu ummu. Kata Rasul, orang manusia hamba Allah yang tulus, yang ikhlas karena mengharapkan cinta dan ridha Allah, melakukan ibadah shaum, melakukan ibadah qiyamul lail selama bulan Ramadan, maka begitu dia keluar selesai dari Ramadan tersebut, kata Rasul, dia akan kembali dibersihkan oleh Allah dari dosanya seperti dia laksana baru dilahirkan oleh ibunya. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah rahmat cinta Allah kepada hamba yang senantiasa cinta beribadah kepadanya. Setelah kita memperhatikan cara kita beribadah kepada Allah, kita menjadikan utama dalam kehidupan kita adalah ibadah, lalu Allah juga memberikan gambaran perintah di dalam surat An-Nisa. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Setelah kita memperhatikan ibadah kita kepada Allah, kata Allah, wa bil walidaini ihsana. Apa itu? Adalah Allah memerintahkan kita setiap manusia untuk senantiasa menjadi hamba Allah dan untuk senantiasa menjadi anak yang senantiasa berbakti terhadap kedua orang tua kita. Perintah berbakti kepada orang tua ini langsung Allah sandingkan dengan perintah beribadah kepada Allah. Para ulama memberikan gambaran bahwa begitu besar, begitu urgen, begitu pentingnya tentang ibadah perintah berbakti terhadap kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, berbahagialah mereka, berbahagialah Anda yang saat ini masih bisa melihat wajah kedua orang tua kita. Berbahagialah mereka yang hari ini masih bisa memeluk orang tua, ayah dan ibu mereka. Berbahagialah mereka bagi anak yang hari ini masih bisa mencium wajah kedua orang tua mereka. Kenapa? Artinya kita masih bisa mengetuk rahmat Allah melalui orang tua kita. Bukankah kita sadari setiap kita manusia adalah hamba Allah, manusia yang dilahirkan oleh ibu kita. Ibu kita merawat kita dari kecil. Semenjak kita dari janin, kita sudah dijaga, dirawat oleh ibu dan ayah kita. Kita lahir, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Siapa yang pertama kali menjaga, merawat kita sehingga kita bisa besar seperti saat ini? Tidak lain adalah ibu dan ayah kita. Ibu kita 9 bulan membawa kita kemana-mana dengan jerih payah. Setelah lahir, ibu kita menyusui kita, ibu kita menjaga kita, ibu kita senantiasa memelihara, merawat kita sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang. Kita melihat diri kita begitu bangga dengan apa yang kita miliki, dengan posisi apa yang kita punya, dengan kesuksesan apa yang sudah kita raih, yang sudah kita capai dalam kehidupan ini. Tapi perlu kita ingat, di belakang
kesuksesan kita itu begitu banyak keringat yang sudah dikeluarkan oleh ayah dan ibu kita. Dan di belakang kesuksesan kita itu begitu banyak air mata yang sudah diteteskan oleh ayah dan ibu kita untuk memohon kepada Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan dalam dunia dan akhirat. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah fi ridhal walidain. Cinta Allah, rahmat Allah itu tergantung bagaimana cinta dan ridho orang tua kita. Wa sukhullahi fi sukhtil walidain, kata Rasul. Dan kemarahan, kemurkaan ayah ibu kita itu juga membuktikan kemurkaan Allah kepada kita dalam kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu, apakah hingga saat ini kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita membuat mereka bangga bahagia dalam kehidupan ini? Sudahkah senantiasa kita membuat wajah mereka tersenyum bahagia ketika melihat kita? Wal-iyadzubillah, mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi anak yang menjadi memberikan atau menyebabkan sakit hati dari kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, bahwa Nabi Musa mendapatkan bocoran nanti ada seseorang yang hidup bersama beliau, bertetangga dengan beliau dalam kehidupan surga. Lalu Nabi Musa penasaran bertanya kepada Jibril, ya Jibril, amalan apa yang sangat luar biasa sehingga menyebabkan orang itu memiliki kedudukan yang mulia dalam kehidupan akhirat? Jibril tidak tahu. Akan tetapi Jibril memberikan pesan, jika engkau ingin tahu ya Musa, silahkan engkau bertanya langsung kepada orang tersebut. Dengan izin Allah, dalam kehidupan dunia, Nabi Musa bisa bertemu dengan orang tersebut. Nabi Musa bertanya, ya fulan, dalam hidup ini, amalan apa yang sangat luar biasa yang engkau lakukan? Tidak ada. Tidak ada? Ya, tidak ada. Karena belum menemukan jawaban, Nabi Musa memohon izin, ya fulan, bolehkah izinkan aku untuk ikut bersamamu ke dalam rumahmu? Silakan. Begitu Nabi Musa sampai di rumah orang tersebut, lalu Nabi Musa menyaksikan dan menemukan jawaban yang mulia itu. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang ibunda yang selalu dibahagiakan, yang selalu dibuat tersenyum, yang selalu dijaga oleh anaknya. Dan yang paling luar biasa, setiap selesai beribadah kepada Allah, apapun ibadahnya, apapun amal solehnya, seorang ibu ini langsung mengangkat kedua tangannya dan memohon kepada Allah. Di antara doanya adalah, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepada putraku, berikan kesuksesan kepada anakku dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan ya Allah, masukkan anakku ke dalam surgamu. Dan ya Allah, dekatkan dia bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, subhanakallahil azim. Berbicara tentang doa orang tua, jangankan menunggu setelah kita meninggal dunia, jangankan menunggu setelah kita berada dalam kehidupan akhirat, akan tetapi doa orang tua kita, doa ayah ibu kita di dunia ini sudah langsung Allah kabulkan setiap doa mereka terhadap kita para anak-anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita masih bisa melihat wajah kedua orang tua kita, masih bisa melihat tubuh mereka, masih bisa mencium wajah dan dahi dan semuanya. Berbahagialah mereka yang masih memiliki ayah dan ibu saat ini. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang cinta untuk beribadah,
dan digolongkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang senantiasa bisa berbakti terhadap kedua orang tua kita, sehingga dengan kelapangan semua itu rahmat Allah, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم يا أرحم الراحمين. يا الله di hari yang mulia ini ya Allah, kami tundukkan hati kami ya Allah. Kami angkat kedua tangan kami untuk bermunajat memohon kepada-Mu ya Allah. Ampunkan segala dosa kami dalam kehidupan ini ya Allah. Senantiasa sehatkan badan kami ya Allah. Dan senantiasa Engkau berikan kepada kami rizki yang membuat kami semakin dekat beribadah kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah. Senantiasa panjangkan dan berkahkan umur mereka ya Allah. Dan berikan kekuatan untuk bisa beribadah kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, jika kedua orang tua kami sudah meninggal dunia ya Allah, ya Allah ampunkan segala dosa mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau terima setiap amal ibadah mereka ya Allah. Engkau terangi kuburan mereka ya Allah. Kami sebagai anak hanya bisa meminta memohon berdoa kepada-Mu ya Allah. Bila mana selama hidup orang tua kami banyak dosa, banyak kehilafan ya Allah. Bisa jadi hanya karena mencari nafkah dan untuk membahagiakan kami para anak-anak mereka ya Allah. Ya Allah, ampunkan setiap dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Engkau terima setiap amal ibadah mereka, ya Allah. Ya Allah, Engkau terangi kuburan mereka, ya Allah.
Ya Allah, Engkau tempatkan mereka di tempat yang mulia di sisimu ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah Allah, inna Allah yamur bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi yadzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sering salam. Kalau belakang dari arah utara ya, kita musuh tanah. Kita lihat nama sejarah itu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala ya Rabbi salli ala
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Masya Allah. Mudah-mudahan sama-sama berdua sehat. Ya, ibu urus. Mana. Sarapan terus. Bisa jemaah di rumah.